Selamat datang di channel DK 8000, kembali bersama Surya di sini. Di sebelah saya, di video kali ini kita akan membahas modifikasi dari Kawasaki ZX25R. Ya. ZX25R ini konon sudah menghabiskan biaya modifikasi kurang lebih sekitar 150 juta. Seperti apa modifikasinya? Subscribe dulu channel DK 8000 dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kalau sudah, mari kita masuk ke video utama. Selamat menonton. Ya, selamat datang. Kalau tadi kawan-kawan belum sempat ngelihat di depannya, ya, jadi video kali ini kita akan ngebahas modifikasi dari Kawasaki ZX25R. Ya, ini tampilannya menurut saya udah hedon banget ya. Kenapa saya bilang hedon? Part karbon ada di mana-mana. Peleknya oke punya, bukan cuma sekedar warna emas ya. Ntar kita lihat peleknya kayak apa. Terus dari handle-handlenya juga, ya itu udah POP PGT banget, ya. Yaudah, kita lihat aja langsung perintilan modifnya seperti apa. Yuk. Oke, kita mulai pertama dari sisi kaki-kaki. Seperti yang saya bilang tadi, untuk velgnya, dia sudah menggunakan velg OZ Racing. Ya, OZ Racing ini kurang lebih tadi dibilang sekitar 35 atau 37 juta velgnya ya. Baru velg doang. Nah, terus dari ban, menggunakan Diablo Super Corsa. Ukuran 120/70, ring 17. Oke, terus dari cakramnya, cakramnya masih standar kayaknya nih ya. Tapi dari kalipernya sudah menggunakan Brembo yang 4 piston, ditemani dengan selang rem dari Hell. Terus dari spakbornya sudah menggunakan karbon overlay ya. Itu dia untuk sektor kaki-kaki. Terus sekarang kita beranjak ke bagian depan sini. Yuk. Untuk bagian depan sini, ya, untuk saluran anginnya dia ini. Ini udah menggunakan karbon juga. Ini dibikin partnya lalu ditempel kayak gini ya. Ini udah. Terus dari spion, spion dia sudah menggunakan produk dari Litech. Oke. Sudah. Terus kita beranjak ke bagian kokpit sini. Untuk sektor bagian kokpit sini, sudahkan kawan lihat. Nih. Oke. Ini karbonnya bukan karbon overlay ya atau karbon tempel, tapi ini karbon. Ya, karbon fiber ya. Jadi dibikin malnya, dicetak, lalu ditempel sini. Nih, terus sampai ke bagian speedometer sini, seperti ini tampilannya. Terus dari segitiganya, sudah diganti juga menggunakan produk dari WR3. Terus steering damper, ini vital banget ya fungsinya kalau di motorsport. Pada saat speeding, nih, berfungsi banget-banget. Produk dari Ohlins. Terus dari kopling, handle kopling menggunakan Akosato. Lalu kalau remnya depan menggunakan Brembo RCS berapa nih? RCS 15 Corsa Corta. Oke, terus di sini juga gripnya sudah diganti menggunakan Puig ya, kiri kanan. Terus di sini juga ada Rizoma ya, untuk istilahnya apa nih ya, untuk di bar end, untuk pelindung ini ya, handle remnya ini ya, sama handle kopling. Itu sudah. Lalu kita beranjak ke bagian tangki. Untuk tankinya juga sudah diganti menggunakan Litech. Jadi kalau sekarang ngisi bensin nggak usah pakai kunci lagi, tinggal diputar. Gimana caranya? Nah, pokoknya putar aja lah. Nah, kayak gini. Nah, tuh tempat bensin langsung ya. Cukup dulu. Sudah. Terus kita beranjak sini. Aduh, ini saya lupa tiba-tiba apa namanya nih ya. Jadi untuk pelindung tangki ini, tank pad ya, udah menggunakan produk dari Haris, motifnya pun mirip-mirip kayak karbon gitu. Tuh, kelihatan ya, motif kayak karbon. Terus kita beranjak ke bagian bawah. Nah, untuk di bagian pelindungnya di sini, si gear depan ini, biasanya kan hitam gitu aja. Ini udah diganti warnanya hijau, mungkin karena Kawasaki ya. Produk dari WR3. Terus untuk first step-nya juga, produk dari WR3 juga. Terus ditemani juga sama sini, ini untuk pelindung supaya sepatu nggak lecet ya. Jadi oke banget. Untuk lengan ayun, ya ini diberi sentuhan karbon ya. Ini bukan karbon sih lengan ayunnya, karena dia berhenti sampai di sini. Jadi dibikinkan seperti cetakannya gitu, lalu ditempel ke lengan ayunnya. Lalu untuk tutup rantai juga, ya sekalian hugger-nya juga. Ini karbon overlay. Lalu kita lihat di sini, untuk pegangannya si ini, shockbreaker belakang menggunakan WR3. Shockbreakernya, wah ini dahsyat punya nih.
Ohlins ya untuk belakang ya. Jangan nanya nih Ohlins abal-abal apa enggak. Ini Ohlins beneran ya. Ohlins ori. Terus untuk bagian belakang, ban belakang masih sama seperti depan menggunakan Diablo Super Corsa, cuman yang belakang ini ukurannya adalah 160/60 ring 17. Iya. Sip. Di bagian belakang, bagian belakangnya enggak ada pakai tail TID, jadi plat nomor cuma ditaruh di sana aja, ya. Oke, kita sekarang ke bagian belakang. Untuk kaliper belakang, dia menggunakan Brembo, Brembo yang 2 piston ditemani dengan selang rim Hell, warnanya hijau juga. Kayaknya karena Kawasaki ya, warna hijau. Terus sekarang dari knalpot, dia menggunakan knalpot dari Akrapovic. Terus untuk pegangan knalpotnya menggunakan produk dari WR3. Ya. Ini juga untuk tabung rem belakang udah menggunakan produk dari Latex juga. Oke, ini hampir ketinggalan. Frame slider menggunakan RNG di sini. Oke, ini udah semua. Sekarang kita coba dengar ya bunyinya kayak apa ya. Ntar dulu, hampir ada yang lewat. Joknya, ini joknya juga sudah di custom juga ya. Produk dari Louis Moto. Nah, seperti ini tampilannya. Ini, aduh enak banget sih ini ya. Model-model kayak sweat kayak gini, terus ada aksen tetap warna hijaunya di sini. Belakang single seater dong. Sekarang kita coba dengar seperti apa bunyi dari ZX25R ini. Ini adalah knalpot Akrapovic, bunyinya seperti ini. Oh, ternyata juga untuk bagian lampu-lampu juga sudah mengalami ubahan ya. Nih seperti ini tampilannya lampu belakang. Keren ya lampu belakangnya ya. Terus untuk bagian lampu depannya, oh masih lampu depannya seperti biasa. Oke, saya rasa itu saja dulu. Bentar, kita matiin dulu. Ya, saya rasa demikian saja dulu video modifikasi dari ZX25R yang sudah hedon banget ini ya. Nanti kita ketemu lagi nanti di video-video mendatang dengan modifikasi yang lebih heboh lainnya. Terima kasih sudah menonton. Have a nice day. Bye-bye.